Kita ada di salah satu pojok kuliner, Bu. Jadi kalau lu ke Pasar Ikan Hias Negara itu di pojokan di belakang itu ada tempat jajan, tempat kopi agak santai. Nah, ini gua habis ngobrol, habis konten sama Bang Dewa Gembel. Sekeluarga dia. Bang Dewa, gua tinggal ya. Siap. Makasih banyak loh untuk hari ini. Siap. Dunia Jepang bagaimana dunia Jepang? Gas terus ya. Gas terus. Mister Presiden Jepang Indonesia. Bang, gua muter dulu ya. Terhapin dulu bentar. Ayo. Kita muter ke pasar. Berapa, Mak? Bang, gua muter. Oke, siap. Tambahannya gorengan satu. Bang Dewa Gembel. Itu enggak lepas dari Jepang tuh. Sekarang pun dia masih konten, masih ternak, masih jualan bermain ikan Jepang. Yuk. Kita ke pasar ikan hiasnya ya. Bukan pasar ikan hiasnya, kita ke tengah pasar lagi. Dan ini sudah jam 12-an tuh. Itu kios-kios. Ini nyaris 24 jam urusannya. Tuh Bang Dewa mungkin mau konten juga dia. Bang Dewa luar biasa. Hari ini bisa ngopi, bisa ngonten sama Bang Dewa. Ini kita di belakang ya bro. Karena pintu utama di sini ada lapak ikan predator. Bang Teguh, Bang Ferry, dapat cara kita keliling. Dan gue pesen sama lu ya bro ya, di sini weekend tuh lebih rame. Dan lu itu kalau bawa motor helmnya bro, gue helm yang black aja. Dan ini kios-kios banyak loh, ini murah-murah. Kadang lagi sedikit kura-kura tuh. Kura-kura murah-murah juga. Ikan koi banyak, kopi, ikan apapun banyak. Terus tuh, ada Bang Wahyu. Wih, ikannya warna-warni deh. Wih, Bang Wahyu luar biasa. Ini pada kemana bos-bos kita ini, kepada jualan? Malam minggu ya. Eh, ini baru jam 12 udah agak sepi ya. Kenapa ya? Tanggung bulan? Enggak juga ya? Bang Wahyu, spesial predator kan kayaknya warna-warni dia. Gua muter ya. Wih! Ada spesialis ini. Bang Jay ya? Siapa? Aang. Ini lapak diskus yang... Oh, uga. Eh, bos mana ya, bos? Bos lagi ngaji. Bos ngaji ya? Ada pengajian depan ya? Gua muter dulu. Bang ya. Uga, makan apa ya, Ga? Nasi. Gua bayarin. Ya, Allah. Kita keliling ya, bro. Malam minggu nih, bro. Malam minggu. Rame ini. Ini ada lapak ikan predator, ada... Apa, lohan lagi rame juga. Ya, kayak gini, bro, suasana. Lapak makan. Lapak dari ya. Kak Lia. Ini gangnya macet. Gangnya kecil, bro. Jadi lu kalau kembali nggak usah bawa perhiasan lah. Handphone juga lu harus taruh dalam-dalam. Takutnya ada copet. Takutnya. Karena banyak kejadian, belum banyak dua kali. Banyak kejadian itu copet berbawa dengan pembeli. Macet. Macet kita. Macet. Ikan lele, bro. Ikan murah. Kali ya, belum dandan dia. Nggak pakai entar ah, sekarang aja gue tungguin. Iya. Yeah. Belum dandan dia. Wih, rambutnya baru rambut ya? Rambut baru lu ya? Rambutnya, bro. Nyala. Menyala, bosku. Lihat muter ya. Iya, nanti ya. Oke. Wih, ramai. Oke. Ramai diperbincangkan. Wih. Bang Dodo.
rapat diskus. Habis makan dia tidur tuh, Bang Dodo tuh. Iya. Dia makan. Makan Dodo. Habis makan dia tidur deh pokoknya. Aduh, aduh, aduh. Tahu lantang tahu. Bos gue. Lalu di belakang, orang Cikampek ini masih semangat aja. Dia pacaran dulu dagangnya. Iya. Makan apa lu bang? Bacang bang. Bacang. Masih dari makan. Iya. Gua muter dulu ah. Iya pak. Gua muter dulu. Oke. Siap. Gua muter dulu. Wadidaw. Padet. Tapi udah agak lengang ya. Bang Peri senyum-senyum aja, gue demen banget sama dia. Jagonya Cupang. Ini anak monorango nih. Ganceng. Rit, Cupang, Rit. Aduh. Kita puterin gue. Jadi, aduh, sumpah gue. Kalau weekend, malam Sabtu, malam Minggu, rame banget. 2003. Woi. Kaget loh. Ganget. Serokan tuyul. Ada di sini serokan tuyul, Bro. No, yang jualan no. Tuh, serokan tuyul itu serokan babi ngepet tuh, agak gede tuh. Bang Peri no, kita serok dia. Wes, lapak diskes. Gimana hari ini? Alhamdulillah. Gua muter ya, Bang. Diskes, Bro. No, mukanya kayak pijikan diskes, kayak akan diskes. Merah merona. Kita keliling dulu. TB udah nyengir aja dia. Weh, Bang Ian. Harus sehat kita. Wih, ada. Gue muter dulu deh. Ini mana ini bosnya? Roman. Weh, udah banyak habis dia. Alhamdulillah. Itu masih banyak belakang tuh. Ya pokoknya segini-gini gambar sama kayak orangnya. Oke, Bang TB. Mana Bang Numan? Biasa lagi muter. Weh, muter cari pelanggan dia. Nyopet. Oh, nyopet. Iya. Dari handphone. Makan dulu apa? Weh, nanti kita sapa. Makan dulu. Biar kuat. Ini ada Mas Koki. Jadi ini ada sedikit. Apa dikobokin itu? Apa dikobokin? Borongan dia. Wah, lapak sedikit koki yang dicomot. Astaga. Ini mau bawa pulang. Mau bikin lu ikan apa? Ada borongan. Aduh, laris ya. Laris. Aduh. Bang Dai. Weh, Bang Dai. Udah lama kita gak risih, biarin aja. Ntar, ancem deh. Bang Dai, ini lagi marahan berdua-dua deh. Lu lagi live ya? Enggak live. Terus ngapain? Gua kangen aja sama Kak Indah. Oh iya. Dia biasanya live juga dia tuh. Itu belum tidur sebelah. Kenapa? Sebelah lu belum tidur. Belum tidur, Pak. Kita lihat kita tuh. Tahu kan bayan. Aduh, ini cari sebuah banget loh kita keliling, kita keliling. Ya, enggak usah keliling lagi rame. Duduk dulu ya aku ya. Mau duduk di mana juga dia banyak ya, banget pesanan lu itu. Ajar, Bos. Ajar. Habiskan uangmu. Parah, sumpah. Dah, gue muter ya. Laris. Sumpah, Bro. Rame banget. Kalau malam Minggu suka gitu. Toto belanja penuh orang. Ada lu. Ini ada Bang Ian, Bang Hari. 300 lah bawah. Bang Arwana yang paling mahal mana bang? Ada? Ada. Yang paling mahal? Ada. Yang
Kamu jual asal-asalan, Pak? Jualan mainan doang lu ya? Baru datang, Pak. Baru. Siap. Gua mau nyari kopi dulu. Ini luar biasa dari Parung. Iya. Banget ngantuk. Ini dagangnya masih ada nih. Udah ngantuk dia. Dagang asal-asalan nih, Bos. Dagang asal-asalan. Isi. Ini siapa sih? Weh. Sialan banget. Sialan banget. Orang permisi. Itu Bang Pen nawarin kue, mau enggak katanya? Tai, rese lu. Gue cap nomor 1, cap jempol. Parah. Gimana Bang Pen? Parah. Kasih. Nemo. Apa Nemo itu? Ada kuenya, ntar gue ambilin. Parah lu dong. Gue cap 1, orang nomor gila. 1. Orang gila. Ya kan? Eh, nyopet udah dapat berapa handphone? Dapet lah nih, buat modal open BO. Open BO, parah lu. Micet ya, micet ya? Iya, yeah, micet. Gue muter. Ada Pak Ustadz. Panggulik, ada yang mau dipanggul gak? Belum ada. Pak Rama gimana jualan? Apa lo? Widih, True General Albino. Albino sumpah. Berapa duit? Ya, yang kemarin di review lah. Gila lu. Kemarin review gak ada ini. Ada. Iya. Ada. Iya. Udah ada yang itu, udah ada bosnya. Ini bos kita ini. Punya bos ini. Ajar bos. Aduh. Bawa apa? Gue muter ya. Ya. Link itu live. Enggak live. Oh, lagi review. Mau live enggak ada kuota gue. Ayo bos. Bos. Hajar bos. Habiskan uangmu bos. Semakin banyak uang gue habis di sini kami semakin senang. Ya enggak? Aduh, mana mau muter ya? Oke. Ah? Nggak taksi gitu. Taksi gitu. Gak pura-pura. Rame banget tuh. Dan gue pastikan lu ketika datang ke sini jangan bawa perhiasan, jangan. Simpen di rumah. Handphone juga lu hati-hati. Dan uang juga lu harus betul-betul taruh di tempat yang paling aman. Ngelapar tupang. Lo pensi? Hah? Oh, agak dekat lo. Terus terang sana. Sorry. Apa? Wah, accident bro. Accident. Jatuh. Jebrot. Accident. Jebrot. Beli kopi. Jebrot. Beli kopi di jebrot. Itu udah belanja, layanin. Main handphone aja. Wih, transaksi doa. Bang Badri, laris ya. Alhamdulillah, Bang. Gue muter ya. Iya, silakan. Wih, ini bos kayaknya udah habis banyak nih kayaknya. Secret wajib mampir ke lapaknya Bang Badri. Lu udah belanja lu, bukan layanin lu. Itu lagi capek-capek nih, Bang. Kau jauh, kok dikasih kurang-kurang ya, Pak? Ma, ini lapa kura-kura. Darat air ada. Janda ada nggak janda? Ah, ada Bang Culik. Ya lah, buat Bang Culik apa sih yang nggak? Rese. Rut, gue muter ya. Iya, siap Bang Culik. Bang Ruby, lagi bungkus ikan dia. Bang Botak. Bang Ruby, jangan panggil Bang Botak. Bang Culik. Bagaimana? Alhamdulillah, sehat-sehat kita ya. Boleh kan cacing udang kodok? Omboy. Belgar kura-kura. Omboy. Oscar SB. Wih, ikannya ada SB-SB-an. Alhamdulillah. Lu gak makan tuh, Ben? Biasanya makan aja kerjaan lu. Nunggu diundang. Parah. Ombok, putar. Iya. Ini pakan tuh lomang, penuh lomang, pakan segar tuh. Ada lampian apa? Maksimalnya bisa ganti air baru di pintel kayak gue nanya doang. Kagak ada apa. Abang walaupun nanya banyak WA.
Ih, ada Mas Erto Soro. Mungkin di video ini kita keliling bro, kita belum review, nanti kita balik lagi kita review. Muter dulu. Muter dulu. Cari untuk nempel sapu. Yoi, gua muter ya. Iya. Logiannya. Sehat-sehat tuh ya. Amin. Sehat kita bang ya. Ayo i. Eh Pak Haji dong. Tumben pakai kopi ya. Habis pulang culik. Habis pulang culik. Iya. Ayo bang. Iya. Terima kasih. Bang Budi Gondrong. Ini sohib gue, saudara gue bro. Dulu gue dagang berdua sama Bang Budi. Nah ini lapak kita ini, lapak penuh sejarah. Eh lapak kita dulu pernah bawa bangke ya? Masih bang. Yakin lu? Kadang-kadang masih. Dunia mistis ya? Eh bang, gue mau bikin konten misteri. Nanti gue ngundang lu. Dan gue ada janji sama orang Tangerang ini. Iya makanya tadi dicariin. Oh iya? Iya. Kemari? Kemari lagi nyariin. Udah? Om please, gue gak bisa. Sumpah. Jadi ada acara, dia kan EO, event organizer. Di gedung apa ya, di daerah Kebayoran. Gue disuruh nyediain ikan, gak ada nganterin om. Gue bilang, gue ngambil asal ada ikannya. Rese emang. Udah aja udah. Gue baru dapat Memphis. Terus apa lagi? Tapi Memphisnya, kan gue butuhnya banyak. Memphisnya ada 6. Terus? Memphis ada 6. Iya. Yeah. Tapi yang kuenya 2. Oh. Yang di sini nggak ada lagi pilihan lo. Eh, Om Riz, ini nggak ada lagi. 30. Di situ lagi nyari. Siapa? Remon. Nyari kan apa dia? Kita melampangin itu. Oh, buntel. Bukan. Kan tadi gua pikir semuanya yang koi Memphisnya. Iya. Yeah. 4 miliar terus main satu sampai. Yeah. Halo, ya Allah. Kayak kenal. Mana lu Ji lu? Eh, Ji, lu sono. Apa? Lu belok sono. Sempit lu belok situ. Sono belok lu. Aduh, Aji. Aji TV. Ini orang yang gua mau hajar ini, bro. Sombong dia, mentang-mentang jadi orang kaya udah enggak pernah ngonten lagi. Eh, gimana Ji kabar lu? Sehat, sehat. Ngonten lu masih jalan? Masih. Hah? Yakin lu? Lu masih apa lu? Ada nih kawan gua ada. Eh, kalau nyopet dapat 2, gua 1. Enggak kelihatan kalau nyopet. Gua pesan handphone ya, Samsung S22 lah. Ya. Yeah. Eh, lu ngopi di mana? Hah? Ini gua bingung. Biasa, biasa. Gua dari sono habis sama Dewa Gembel. Satu lagi. Bentar gua ke sono, gua ngonten dulu bentar. Iya. Yeah. Tuh. Baik gue bro, no, parah no, si Aji. Nah ini adalah bos gue. Eh Om Riz. Jadi gue punya salah apa? Bentar. Lagi. Ini si pasar miknya. Nah udah pasar miknya. Jadi hari ini lu mau belanja ikan apa? Gue taunya pokoknya ikan yang bagus aja. Buat dekorasi dia bro. Gue ada janji sama dia, gue ikan banyak di sini. Cuma memang masalahnya gak ada ngantar, itu aja. Pernah kan gue udah ngomong, ntar gue ambil li kalau gak bisa. Eh, gue bilang kan malam ini gue antar sama lu. Iya, terus kenapa gak diantar? Ya gue takut om. Tuh. Jadi? Itu lapak gue om, Chris. Hah? Itu lapak gue. Iya, sampai gue belain kesini jadi. Kok lu bisa nanya sama siapa ya? Gue pas kebetulan berhenti, gue bilang. Iya. Bude murah-murah, gue temannya culik lu. Iya, Chris. Saya gue temannya culik, katanya. Itu jawabnya. Iya. Iyalah lah gue dagang di sini pas dia banget. Bilang, gue temennya culik, yang itu tuh tetangganya culik katanya. Eh, lu udah makan? Gampang kalau makan, yang penting gue dapet ikan dulu. Oh, ikan udah pasti dapet lah lu di pasarnya. Bukan masalah dapetnya, kan yang bagusnya belum tentu dapet gue. Tadi gue udah bilang, gue perlu sampai jam 3 siang, dia jamin. Aman loh. Iya, aman. Asal pakai aqua. Gak masalah gue bilang pakai aqua. Aman. Cuman pas gue lihat yang duanya bener koi, yang satunya satu sperm. Oh gitu. Terus kita mau ngapain dong ini? Gue nungguin temennya lagi nyari itu, nyari Memphis dia. Oh gitu. Iya. Terus sekarang mau udah ngopi udah makan belum? Gue asal udah dapat mau makan mau ngopi nggak apa-apa. Eh ini mah udah, ya udah tungguin deh, gue muter dulu bentar om Chris. Ya udah. Ya bentar ya. Oke. Okay. Aman sini. Nih. Situ duduk boleh. Situ duduk boleh tuh. Iya gampang. Gue bentar dulu bentar ya. Mana
kita keliling. Tadi ada si Haji. Ji, Ji, sini. Lu bawa konten kreator. Udah bayar pajak belum sama gue? Waduh, ini nih. Ah, belum lu, nggak bisa. Lu mesti transfer gue. Nggak bisa. Bang Eka, halo Bang Eka. Eka dari Bali gue. Oh Bali, ya. Lu punya teman dari Bali nggak kenalin gue? Takut nggak cuan lu? Hah? Takut? Atau lu? Baca cuannya berapa? Apa lu pelit sama gue? Oh dari Bali? Iya Bang, gue dari Bali. Kebetulan gue ngonten cana sih. Oh. Ikan cana doang. Itu cana tuh. Iya nih. Guru saya Bang. Bentar. Bang siapa? Eka. Baika sebelah situ Baika. Sama lu di situ berdua lu tai banget lu sumpah. Bang Eka. Ya. Kali keberapa lu ke pasar ini? Baru pertama nih Bang. Yakin? Yakin. Baru pertama. Benar kali. Ji, lu harus sering bawa kemari. Iya. Orang Bali kalau kemari bilangnya enggak bawa duit, gua suruh pulang. Mau diborong? Maksudnya gua begitu. Ngapain jauh-jauh dari Bali nggak borong? Harus, mudah-mudahan nanti ada yang cocok guys. Mudah-mudahan ya. Ya. Channel YouTube-nya apa? Eka Setiawan. Eka Setiawan. Jangan lupa begitu nongol Eka Setiawan lu skip. Wah, jangan dong. Oh, subscribe. Subrek. Iya guys, thank you banget nih buat channel di sini. Mudah-mudahan makin sukses buat abangnya. Iya. Terbaik lah. Iya. Dunia peramisan. Iya, lu nggak nanya channel gue apa ini? Oh iya, AGTV. Channelnya abang apa? Kasih tahu. Culik. Lagi? Iya yeah. Culik lagi. Lu lupa lu, awas lu. Nah guys, jadi ini Bang Eka lagi direkam sama abang ya. Dan ini dari channel Culik Lagi, nanti kalian subscribe juga. Yeah. Saya tak kasih deskripsi channelnya, klik aja, oke? Okay? Gua berharap Bang Eka. Siap. Penonton kita kan banyak dari luar kota juga ya, Ji. Bener. Oh sayang, gua dari Bali nggak ada. Oh gua dari Kalimantan nggak ada. Gue sih berharap apa yang dilakukan teman-teman di sini ditiru oleh pedagang di sana. Siap, benar. Wah ini keren banget. Ini di Bali nggak ada. Kalau gini, lu nggak penasaran ini ceritanya seperti apa? Belum tahu nih. Kita nonton gimana? Siap, gas. Nanti kita bikin satu cerita tentang awal mula Jatinegara nih. Iya. Nah ini dari kota ini. Oke, boleh. Nanti aku minta nomor WhatsApp-nya abang ya. Siap. Nanti kita ngobrol ya, Bang. Boleh. Weh. Beruntung banget nih guys. Ketemu Culik Lagi nama channel lagi. Culik PTV. Dulu gua ngonten, teman-teman enggak ada yang percaya. Bahwa gua bisa ngonten. Gua belajar dari senior gue. Wow. Bener, gua juga belajar dari Bang Haji TV nih. Iya. Yeah. Sesepuh suhu master ahli core the core. Jadi pasar ini tadinya enggak ada, kita di trotoar, terus kenapa pindah kemari itu ada cerita yang seru. Gitu mereka. Pokoknya gue seneng banget kalau ada teman-teman dari luar kota lagi ke Jakarta suka ikan hias, lu wajib datang kemari karena hanya ada satu-satunya di Indonesia, lu jam 12 malam beli ikan hias. Benar, the one and only. Bener kan? Bener. Hanya di pasar ikan hias Jatinegara. Sukses buat Bang Aji TV. Thank you buat Bang Culik. Sukses juga buat channel YouTube-nya Bang Eka. Eka apa? Eka Setiawan. Eka Setiawan. Eka Setiawan. Betul. Nanti gua subrek pokoknya. Thank you. Terima kasih. Seru bro.